itu. The Comeback. Masih bersama Selena Alessandra. Kamu sudah menikah kan? Sudah menikah. Desember 2015. Kamu udah nikah bukan? Ya sudah. Kamu udah nikah juga belum? Nah, itu dia pertanyaannya. Kok gak jawab sih dia? Belum. Oh, dikecilin volumenya tadi. Iya, belum. Kapan? Soon. Kita mau ngomongin soal zaman sekarang nih ya. Walaupun zaman sudah berkembang, menuju kebaikan gitu ya. Gak nutup permasalahan hidup tuh ada-ada aja. Contohnya Nona Selena pasti punya masalah hidup. Pernah gak dapat permasalahan hidup yang berat? Yang terngiang. Berat. Berat badan berat. Terus. Apanya yang berat gini enggak ya? Coba dong Pak. Hah? Gendong. Jangan dong. Enggak. Gendong reok di sini. Cang. Enggak, paling apa ya? Pernah. Jadi kayak pertama kali gue kerja, terus dapat honor turun, terus ya ngobrol, honor gue turun, terus yang kayak teman-teman ngajak makan tapi nggak kira-kira, jadi honornya nggak seberapa, traktir orangnya 30 orang. Set. Itu berat sih. Kalau gitu kita harus mencari solusi The Comeback. Kita akan memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan commenters ya. Kita sudah blast di Twitter buat tanya sama komentar kira-kira permasalahan kami itu apa, dan kita akan berikan solusinya di The Comment. Solusi. Ada Twitter aja ya. Dari @hanumyuniar ya. Hanum Yuniar. Min, aku punya masalah berat nih. Pipi aku cabi. Padahal aku udah coba diet, gimana ya biar kelihatan lebih tirus, biar aku jadi pede. Ini sama kayak dia nih, cabi banget parah. Ya ampun, emang iya. Parah, cabi banget. Di TV kelihatan cabi banget, parah. Ya parah. Abis itu alis lo gede sebelah lagi. Iya. Serius. Kedrok. Kedrok, kedrok. Usuh. Lagi buka-buka. Kita lihat ya. Jadi Non Hanum, tenang Non. Zaman sekarang udah sangat berkembang ya. Kamu bisa diet tanpa dan bisa terlihat tirus kalau kamu coba ini. Lihat nih, makeup buat orang-orang cabi. Shadingnya gawat amat ya. Shadingnya pol. Ini kayak shading buat wayang orang. Asli Pak. Kalau nggak pakai make up tiap pagi senam muka aja. Buset. Buset, tirusnya dibentuk benar. Des, abis itu jadi Queen Amidala Star Wars. Tapi biasanya akhir-akhirnya bagus juga ini ntar nih. Oh biar blending ya. Okay. Biar nggak kelihatan fake. Tetep aja cabi. Ini saya udah menerapkan ini. Jadi lusung pipit saya tidak terlalu terlihat ya. Itu dia. Aku gak mau ngomong, aku takut sakitin kamu. Ini anak nih dari tadi. Selanjutnya dari Twitter ya. @HafizZulkifar. Zulfikar. Min, aku punya pacar. Tapi pacar aku orangnya sensian. Aku bingung harus gimana supaya dia nggak marah terus. Kasih solusinya, coba kamu kasih solusinya. Buat Hafid, tenang, cewek itu biasanya marah-marah cuma mau ngetes cowoknya doang. Oh. Tapi kalau cewek lo dibuat kayak gini juga pasti luluh. Mau tau kayak gimana? Kita lihat. Mana? Ini kok nggak ngabarin? Maaf, saya dari sepeda tiduran. Oh, jadi kamu kayak gitu. Kamu bisa diem gak sih? Kamu tuh kasar sih. Maksudnya diem-diem aja di hati aku. Sikat Pak. Enggak juga. Coba marah-marah sama aku. Iya. Aku yang marah-marah. Sayang kamu nih marah-marah. Kita lihat Twitter selanjutnya ya. Iya. Namanya @HernaSaryayu. Min, gimana ya caranya biar bisa bangun pagi tepat waktu? Akhir-akhir ini gue suka terlambat ke kantor gara-gara suka telat bangun. Solusinya? Sekarang udah gak zaman lagi alarm handphone atau jam waker. Waker. Sekarang udah canggih. Kamu harus coba yang satu ini. Aduh. Buset. Ya tidur lah. Buset. Ya tidur lah, bangun. Buset, ditamparin tangan palsu lah gitu. Aduh. Kita lanjut aja ya. Yang terakhir ini dari Twitter dari @ihsanftr. Min, gue kan anaknya suka banget hangout sama temen. Tapi takut tiba-tiba gue lupa bawa dompet. Gimana ya solusinya? Thank you, Min.
Solusinya, nah kebetulan permasalahan yang dialami itu pas banget. Jadi langsung aja kita kasih solusinya yang tepat. Ini dia. Oh, dia angkat lagi. Mana nih bapak nih? Gue tungguin di CGV Blitz, nggak ada-ada. Ini gue udah pakai batik mau nonton bioskop, cakep. Ah, ini kan terus gue omongin dalam hati ya, kenapa gue omongin sesuatu. Gue makan dulu deh. Bebe. Selamat siang, selamat datang di Blitz. Iya, terima kasih. Mbak Catherine, saya mau pesan apa ya? Nyemil aja. Oh, nachos boleh, nachos sedap. Terus saya mau... Ada lagi, Kak. Cappuccino deh, cappuccino. Cappuccino. Iya. Ntar dulu, Mbak. Ya, saya nggak bawa dompet. Ya, nggak jadi deh, Mbak. Saya nggak bawa dompet. Nggak bawa dompet? Iya. Tapi Kakak bawa handphone nggak? Nggak minta nomor handphone. Iya, soalnya kita di sini juga bisa pembayaran sakuku. Oh, sakuku saya ada, saya. Ada. Nah, berarti bisa dong, Kak. Yaudah, bentar. Cappuccino-nya jadi nggak? Jadi. Iya. Nggak jadi minta nomor telepon saya? Nggak gengsi dia. Makan dulu. Ini mas, bapaknya jadi 73.000. Iya. Komedian ya, apa lucu? Hah? Komedian, malah mati komedian. Ah, ini mbak, cakep nih. Udah ya, udah sah nih ya. Iya. Terima kasih Mbak Isti. Iya, terima kasih Mbak Isti. Raunya sebelah sana ya. Iya, makasih. Terima kasih. Beh. Jam berapa ini? Filmnya masih, filmnya tuh tinggal 2 jam lagi mulai loh. Oh iya, sudah mulai. Don't worry. Nontonnya on me. Boong lu. Anak ini. Tenane, Pak. Untuk apa namanya kalau bahasa bulenya to make it up for you. Oh, beneran nih? Iya. Yeah. Boong lu. Mm-hmm. Jarang-jarang nih. Ya udah, gue beli filmnya ya. Boong lu. Enggak mungkin. Fenomena yang aneh. Jarang sekali Bapak melakukan ini. Apakah ini pertanda umurnya sudah pendek? Selamat siang. Ya, Mbak, mau nonton, Mbak? Velvet sama Ghostbusters bedanya apa, Pak? Velvet aja ya? Velvet kena. Seru deh pokoknya Velvet. Ini pas kita berdua Velvet. Yang bener lu, Pak. Velvet, Mbak. Iya, Velvet, yeah. Velvet. Velvet. Saya belum pernah nonton Velvet. Iya. Ini gold. Velvet ini. Cahaya dibayarin, bebas. Yang paling mahal aja. Iya. Iya, itu. Iya, boleh. Dekat. Oh. Apa, satu apa? Satu bed. Satu bed. Kalau Velvet tuh tempat tidur. Ita. Bareng gimana? Kemarin menggunakan sakuku, kebetulan kita di sini bisa menggunakan sakuku aja, Pak. Ganteng. Oh, bisa? Ya. Oke, okay. Sakuku boleh deh. Oke. Transaksi berhasil, Pak. 220.000. Lu udah aktifasi sakuku plus belum? Bentar lu. Gue liat dulu ya. Coba lo aktifasiin dulu. Gue mau kasih lihat sesuatu keren. Oh udah nih, aktivasi sakuku kamu menjadi sakuku plus. Gue pakai BCA Mobile sih langsung nih. Ntar lo. Selamat sakuku plus kamu telah aktif. Udah nih. Ren? Udah. Udah mbak, tiketnya. Ini satu Velvet Class ya, movie-nya Mermaid jam 14.40 dicari. Mbak, jangan bilang siapa-siapa, kita nonton di Velvet. Pak, katanya nonton di bioskop auditorium, Pak. Emang kita mau kuliah? Bukan, begitu. Sini dulu. Udah ya? Udah. Kami Danang Pusman. Ada nggak? Permintaan split. Udah, masih baca, okein aja. Oke. Okay. Nah. Masukin pin kan? Ya. Masukin pin. Oke. Okay. Beh. Ini ada 110.000 masuk ke gua, gimana urusannya? Ya kan gua bayarin dulu. Mau bayarin.
dulu. Habis itu lu bayar lagi ke gua. Kamu kejam, Dato. Yang kamu lakukan ke aku itu jahat. Oh, iya. Ya udah terus gitu sama teman-teman lu suruh pada tonton semua. Pembesar split dua juga ada berarti ya? 9 orang. 9 orang? Iya, lu. Ya, iya, iya. Lu ayo semuanya aku traktirin. Aku bayarin dulu. Iya. Tapi bayar lagi ke aku. Oke. Waduh. Filmnya apa sih tadi? Gue tidur. Hah? Filmnya apa sih? Tau saya ngeberantak ini, Mam. Ngeberantak rambut. Enak kan? Hah? Enak kan? Ya, oke lah. Pas pas suasananya. Oh, saya mah 110.000 mas, saya harus nikmatin sebaik-baiknya, Pak. Kan pahit kan dari Galung ngeluarin duit 110.000. Terus sekarang mau makan yang manis. Itu dia, kita memanis-maniskan diri. Iya, mau makan yang manis? Iya. Oke, okay, let's go. Mas, katanya di sana flower blossom yang mana, Mas? Ah, ngapain? Pedes tuh blossom. Saya itu blossom, Mas. Mau deh, ini nih saya nih. Buset mahal coy, lo yakin lo? Ya kan gini aja nih Pak, biar enak. Buset ini, buset. Biar enak Pak, karena lo tadi kan sudah mempermainkan hati gua kan. Kita adu plating aja Pak, ini plating. Yang paling bagus platingnya, kita minta tolong siapa kayak nilai. Yang kalah, bayar. Mas, yang pesen pangsit bakso. Ini bukan bakso. Oh. Ini flower blossom. Oke. Okay. Oke okay, ya. Are you ready? Ayo. Oh, simi, simi. Oh, yeah. Ready. Kita tadi baru saja melakukan lomba plating. Menurut kamu berdua, siapakah yang berhak mendapatkan laki-laki paling jantan dari plating kita berdua ini? Kalau gue sih dia. Dia pilih aku. Dia juga pilih kamu. Berarti aku kalah. Kalah. Jadi 2-0. Yeah, I win. Bayar. Ya Pak. You lose, you pay. Pak, dia yang bayar. Nah udah mbak, pakai sakuku aja mbak. Ada lagunya kan? Ya. Ada lagunya? Apa? Sakuku. Ya. Sakuku. Oh iya. Ya iya pak. Gua gak cukup. Alasannya enak. Beneran pak. Alasannya enak. Pak beneran pak, gua tadi cuma punya 100 sekian. Ini enak nih, trik banget nih. Pak dengan gua. Trik banget enak nih. Gua beli makanan, nungguin lo telat. Habis itu lo tadi jebak gua buat split bill. Ya udah ada BCA Mobile gak? Ada. Ada duitnya ada kan? Ada. Ya udah. Gitu aja kok repot. BCA Mobile. Iya. Ya, nih masukin. Gua enggak bisa ngelabuin lu ya. Ya, udah. Nah, ini. Sakuku. MBCA. Ya, transfer. Kan ada kan? Sakuku. Sakuku. Masukin. Repot. 5 juta. Kenapa gue nurutin lo? Udah ya, cukup aja. Udah 5 juta, biar ntar kita foya-foya lagi. Gak mau, itu udah 2. Oke. Okay. Ini anak bisa-bisanya dikira. Nek, gak di sini, Nek. Udah bayar? Udah belum? Udah diisi ulang belum? Dah. Bayar? Ya, mbak ya. Udah ya, mbak. Oke. Okay. Mbak. Nggak ada promo-promo Mbak Agenas, Mbak. Iya, pakai satu. Minimal belanja 30.000, besoknya langsung cashback 25.000. 25.000? Lumayan berarti. Iya, berarti 5.000 kalau... ya? Makasih Mbak Kristanti. Nah. Let's go, bro. Itu ada taksi itu, Mbak. Balik, Mbak. Itu taksi. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu. Apa jangan sih? Jangan stop-stopin taksi dulu, Pak. Itu taksi. Lu pulang enak, lo gue gimana? Gak ada duit lagi. Ya pinjem duit deh. Apa sih ini anak nyentur gak ada duit dulu? Gua sekarang nih, bayar sakuku gimana? Ambil duit aja di ATM. Gua gak bawa dompet. Pinjem duit udah. Sakukunya ada kan? Ada. Ya udah ambil duit. Pinjem dompet aja. Enggak, bisa ambil duit pakai
Sagoku. Gak bisa. Di ATM bisa. Gak bisa. Sini gua ajarin. Pinjam duit lu aja, Pak. Sini gua ajarin. Ya elah. Bisa. Gua kasih tau ya, ini namanya ATM. Masa sih? Sini, keluarin. Apanya? Handphone lu lah. Ini, terus? Nih, buka. Sagokunya dong. Sagoku. Tarik tunai. Mau berapa? 200.000. 200.000. Iya. Lanjut. Ini masukin. Aku udah lihat. Udah. Transaksi dalam proses. Ini biasanya transaksi ini. Nah, kan? Cepat kan? Iya. Udah nih, kode tarik tunai apa? Udah dapet kan? Nah, itu sekarang ini nih berarti. Sekarang tarik tunai sakuku. Masukkan nomor handphone. Handphone berapa? 1. Masukin. Benar. Masukin kodenya itu. 546-020. Benar ya? Iya. Silakan mengambil uang Anda. Wow. 200.000 rupiah. Ini buat kamu. Ini buat aku. Lah. Ya enggak bisa dong, Pak. Itu kan duit saya. Cari tahu dari mana duit lo? Emang ada namanya? Dari ATM saya nih. Ada namanya enggak? Milik properti Dimas Danang Suryanegoro. Enggak ada kan? Nggak ada. Saya berarti. Pak, apa? Bapak jangan sembarangan. Iya. Ini juga nih. Iya. Nggak ada nama saya, duit bapak juga. Oh iya, oke. Terima kasih, iya. Sakuku. Iya. Bikin hangout, makin all out. Untuk pulang gimana? Nah itu, solusinya Jeres punya Sakuku. Tahu Sakuku nggak? Apa itu? Sakuku itu adalah aplikasi, ya, dompet elektronik yang bisa lo akses di smartphone lo. Mau split bill, bayar belanja, tarik tunai tanpa kartu, transfer uang, isi pulsa, semua bisa di Sakuku. Yang jelas aplikasi ini bikin hangout lo makin all out. Lo bisa download aplikasi Sakuku di App Store atau di Google Play Store. Itu dia. Buat kamu yang suka belanja pas banget nih, karena lagi ada promo dari Sakuku. Tiap kamu bayar belanja minimal Rp30.000, besoknya kamu bisa dapat cashback Rp25.000. Dan ini untuk 59.000 transaksi pertama di merchant-merchant yang ada Sakukunya. Info lebih lanjut langsung aja cek www.bca.co.id/sakuku. Eh, keren banget ya Sakuku, hangout kita jadi all out banget. Wow. Oke, baiklah. Yes. Kita bertemu lagi di segmen selanjutnya. The Comment, baby. Sekarang kau lebih baik pilih. Aku Pangeran Darto atau aku Karno Dilgondal Gandul Wes Blaem atau Dede? Aku Danang Suryonegoro Mangku. Wedok, mendingan ojo wedok-wedok aja di pangku. Oh, iya. Sing liwae.